Jadi ini buku yang kami buat ya. Selama 7 tahun kajian dan penyelidikan. Ya, kenapa kami makan masa lama adalah kerana amat sukar untuk membuat cross reference sama di antara semua kajian-kajian di seluruh dunia mengenai asal-usul bangsa dunia ya. Macam mana kita dapat tahu asal-usul bangsa sesuatu di dalam dunia ini adalah kerana banyak negara-negara di dunia yang mengatakan mereka lebih temadun, mereka lebih awal dan mereka adalah daripada keturunan ini macam-macam apa orang kata andaian dibuat. Jadi Amerika telah membuat suatu suatu konsortium dinamakan HUGO ya, Human Genome Organization, di mana mereka membuat kajian genom manusia supaya dapat mencari jawapan kepada bangsa-bangsa dunia dan antara lainnya itulah ya. Dan kajian ini memakan belanja sebanyak 3 bilion US dan dihadiri oleh beberapa universiti seluruh dunia. Saya rasa dalam 87 universiti kalau tak silap saya. Dan hasil kajian selepas 10 tahun ya, mereka dapati apa yang terjadi adalah semua bangsa ni berpunca dari satu punca sahaja. Ya, maknanya apa yang ditulis dalam Al-Quran sinonim dengan apa yang ditemui oleh kajian sains. Ya. Antara sebab kami membuat kajian ini antara lain adalah kerana buku ya, yang saya ada gambar dia di situ. Dan buku dia ada di sini. Ya, Contesting Malayness oleh Universiti Singapura yang ditulis oleh Timothy P. Bennett. Dia mengatakan macam mana kajian pun kita buat ke atas Melayu ini, ia masih boleh disanggah. Maknanya mereka telah ada satu conclusion, tak hendak apa ni mengiktiraf bangsa Melayu ni ada ya. Jadi oleh kerana itu kami buat dia punya kajian itu comprehensive sampai tidak boleh disanggah. Jadi kajian ini adalah berdasarkan kajian sains berdasarkan DNA. Jadi kita bolehlah sifatkan ini sebagai kajian diiktiraf dunia ya. Kami bukukan kajian ini untuk melestari segala kajian yang dibuat supaya dapat dimanfaatkan oleh seluruh umat bangsa Melayu sehingga ke cucu cicit ya, dan juga bangsa-bangsa lain. Okey, sebenarnya selepas genom manusia, selepas Hugo mendapat selepas Hugo mendapat hasil daripada kajiannya, Amerika dan juga Britain ya, masa itu Tony Blair bersama Clinton ya, dia tidak patentkan apa yang telah dikaji. Dia biarkan semua universiti di seluruh dunia untuk membuat kajian urutan. Maknanya kajian itu berterusan. Ya. Jadi kajian urutan yang dibuat di Malaysia ini adalah daripada Universiti Sains Pulau Pinang dan juga UKM di Bangi, UiTM pun ada buat kajian urutan tentang asal-usul manusia, asal-usul bangsa Melayu ni. Ya. Jadi apa yang ditulis, saya sudah sebut tadi, apa yang ditulis dalam Al-Quran sinonim dengan apa yang ditemui oleh sains ya. Di sini kita boleh lihat, di sini adalah kalau kita lihat ya, saya tak tahu sampai ke tidak, DNA yang paling tua sekali adalah di sini ya, di Djibouti itu, di hujung tanduk Afrika dan juga di Saudi. Itu adalah DNA yang paling tua sekali. Dan kalau kita lihat hari ini, kajian menunjukkan bangsa Melayu mempunyai DNA yang kedua tertua ya, berbanding dengan bangsa lain. Jadi kenapa India tidak
tidak tua dahulu daripada kita. Ada sebabnya nanti saya tunjukkan kenapa India muda sikit daripada kita dan China juga jauh lebih muda daripada bangsa Melayu. Ya. Kalau kita di sini di Benua Sunda, saya namakan benua ini Benua Sunda sebabnya ia masih lagi satu benua zaman itu di mana Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Jawa, Borneo adalah satu benua. Tidak terpisah seperti hari ini yang kita panggil Asia Tenggara. Ya. Ia apa yang menjadikan Asia Tenggara sekarang ini adalah kerana ini negeri kita dulu sebenarnya, ya, satu benua. Ya. Itu sebab evolusi dalam benua ini selama 35,000 tahun in situ maknanya tidak bergerak, ya, tidak bergerak, menjadikan Melayu ini teras, ya, teras. Dan kalau selama 35,000 tahun kita boleh imagine, ya, berapa lama evolusi ulangan antara kaum-kaum kat sini, ya. Jadi kita boleh katakan Champa itu Melayu, Mon kat hujung Burma itu Melayu, Siam itu Melayu, sampailah ke bawah ni Jawa, Makassar dan Filipina. DNA dia almost serupa. Macam orang Melayu di Kelantan dengan orang Jawa, dia punya DNA dia setindan. Setindan maknanya sama, ya. Jadi orang Jawa kata dia ni bukan Melayu, sebenarnya dia lagi Melayu. Ya. Jadi nanti saya sampai ke situ. Di sini apa yang telah saya sebut tadi, semua penghijrahan adalah daripada Timur Tengah. Ini adalah moyang kita, ya. Apa yang ditulis dalam Al-Quran, sebenarnya semua manusia dibuatkan dengan tanah liat yang hitam. Hari ini apabila dikaji oleh sains, memang benar, ya. Baru lagi, ya, dalam masa 15 tahun ini sains mendapat rumusan, ya. Apa yang ada di dalam daging, darah daging kita tu ada komponen yang menyerupai tanah liat yang menyerap air di dalam badan kita. Ya, sebabnya dalam Al-Quran ada kata manusia dijadikan dengan air, ya, 80% air. Jadi macam mana badan kita nak memegang air itu sebanyak tu, ya? 80% badan kita ni air. Jadi itulah dia yang apa ditulis dalam Al-Quran, apa yang diberitahu oleh Allah, yang manusia dijadikan oleh tanah liat. Tapi sekarang ni baru sains mendapati tanah liat itu ada memain peranan di dalam badan kita, ya. Komponen yang menyerupai tanah liat. Dan moyang kita inilah dia, orang Afrika yang berwarna hitam, ya. Dan apa yang menjadikan kita warna yang berbeza-beza adalah keadaan geografi di mana kita tinggal, ya. Jadi warna kulit kita bertukar berkala di mana kita tinggal, di tempat panas, di suhu yang lebih sejuk dan seterusnya, ya. Dan kalau kita mempercayai anak cucu cicit kita melalui DNA almost 99% tepat, ya. Sekarang ini melalui mtDNA, ya, yang kita panggil mitochondria DNA, di mana kita mengetahui kita punya moyang, ya. Kita boleh mengetahui kita punya moyang agak tepat juga, ya. Jadi hari ini kita boleh mengetahui siapa moyang kita, di mana asal usul kita, ya. Dan apa yang ditulis dalam Al-Quran, kejadian Allah dalam berbentuk pasangan, ya. Hari ini kajian sains juga menemui dalam badan kita pun berbentuk pasangan, ya. Kalau kita lihat di sini yang kita panggil mitochondria DNA tadi, semua dalam berbentuk pasangan, ya. Maknanya apa yang ditulis dalam Al-Quran, masa dulu orang tak tahu, hari ini baru tahu apa yang dimaksudkan oleh Allah dalam surah Yasin ayat 36 yang mengatakan, Tuhan mengatakan kejadian semua berbentuk dalam pasangan. Dan juga apa yang kita tidak mengetahui. Apa yang kita tidak mengetahui hari ini baru kita tahu, yang apa di dalam badan kita pun adalah dalam berbentuk pasangan, ya. Yang kita namakan tadi mitochondria DNA, ya. Ini adalah tebaran, ya. Tebaran bangsa-bangsa Melayu. Dulu kita ingat Melayu ni di sini, ya, di Semenanjung. Tapi kita lihat hari ini melalui kajian sains, ya, dan DNA, Melayu berada di Madagaskar, di New Zealand. Orang asli, ya, orang asli di New Zealand ni adalah orang Melayu. Di Hawaii ni orang asli dia orang Melayu. Tonga, Samoa, ya, dekat sini, ya, kepulauan Polinesia ni. Filipin,
Borneo ni semua adalah termasuk Champa ya, dan selatan Burma adalah orang Melayu. Ya, selatan Burma Burma itu kita panggil orang Mon ya. Orang Mon itu adalah orang Melayu. Jadi orang Melayu ni tersebar luas ya, tersebar luas dan berjumlah lebih kurang dalam 400 juta hari ini ya. Apa yang terjadi ya sebelum kita punya benua tadi terpisah adalah letupan Gunung Berapi Toba ya, yang 4000 kali ganda besarnya dengan apa ni Gunung Berapi yang terbesar ni. Dan kalau kita lihat di sini ya, dia punya efek dia sampai ke India. Tadi kita sebut kenapa orang India muda sikit pada kita adalah efek daripada Gunung Toba ya. Apabila Gunung Toba meletup, dia punya asid, dia punya bahan-bahan nuklear dia bertabur sampai ke India ya, menjadikan bangsa di India tu pupus dan repopulate balik oleh orang daripada daripada Iran, Iraq dan daripada Burma. Jadi kita boleh lihat ya, sebelah atas ni orang dia berbangsa kulit putih sebabnya daripada Iran, Iraq. Yang di bawah ni berkulit gelap kerana daripada sini balik dan juga daripada efek daripada Gunung Berapi itu ya. Jadi daripada benua yang kita lihat hari ni dulu hari ni menjadi macam ni. Yang I reckon banjir besar yang terakhir adalah banjir Nabi Nuh. Dan orang di negeri China ni sebenarnya adalah daripada utara Champa dan daripada utara Filipina ribuan tahun dahulu. Bezanya antara bangsa Melayu dan bangsa China, dia punya perbandingan DNA dia, Melayu 63,000 tahun, China baru 45,000 tahun. Maknanya antara kita dan bangsa China 20,000 tahun berpisah ya. Maknanya mereka lebih muda dan kita adalah lebih tua daripada bangsa China. Itu menunjukkan kita mendahului dalam ketemadunan di dalam apa jua pun ya. Nanti saya sebutkan lagi macam mana kita lebih awal dalam macam-macam ciptaan yang sebenarnya. Jadi ini adalah macam mana bangsa terbentuk. Dalam Quran disebut, kalau kita lihat surah Al-Baqarah ya, ayat 213, Allah menjadikan manusia itu satu bangsa ya. Jadi apa menjadikan kita terpisah-pisah adalah kerana daripada sejak zaman Nabi Adam pun dah ditunjukkan ya, apabila manusia telah ramai, banyak yang tidak dipersetujui ya, banyak perselisihan faham, terjadilah kabilah-kabilah dan juga perpecahan-perpecahan itu menjadikan bangsa-bangsa di seluruh dunia ini ya. Dan sesuatu bangsa itu terbentuk melalui evolusi berpuluh ribu tahun dan bukannya dalam sekelip mata kita boleh mengatakan bangsa itu satu bangsa. Bangsa yang diiktiraf dunia dahulu adalah 5, sekarang ni 6 ya. Dan Melayu menjadi bangsa yang kedua yang diiktiraf. Jadi ini adalah macam mana bangsa terbentuk daripada kita boleh katakan daripada semenanjung Djibouti tadi dan juga Timur Tengah Saudi Arabia sampai kemari. Ya, disampai ke Champa dulu, kita boleh lihat orang yang kat sini agak lebih tua tapi tak jauh berbeza daripada yang di bawah ini. Yang ditentukan oleh sains ya, pakar genetik. Bangsa yang mula-mula sampai kemari adalah bangsa yang ketinggiannya tak tinggi ya, rendah. Ini apabila dunia memanas ya. Dunia memanas, manusia bertebar. Jadi yang naik atas ni jadi bangsa Cina, naik atas ni lagi Mongolia, yang kat bawah ni turun sampai ke bangsa Red Indian dan South America ni yang paling muda sekali. Kalau sini 63,000 tahun, ujung South America ni umur DNA mereka baru 10,000 tahun ya, ataupun 8,000 tahun. Maknanya dia baru sahaja berpindah, migrate kemari, baru. And ada orang sebut ya, ada pakar genetik sebut bangsa Red Indian kat sini ada 15% darah Melayu ya. Dia yang Melayu. Jadi kalau kita tengok lagi kat sini macam mana banjir terjadi adalah sebab ini adalah lilitan Gunung Berapi. Ini yang memecahkan benua-benua kepada kepulauan-kepulauan ya. Dan maka terjadilah perhijrahan manusia.
Ini saya sebut tadi apa yang ditulis dalam Al-Quran dan hadis sinonim dengan apa yang ditemui oleh sains. Ya. Di sini saya ada tulis sikit gambar, lukis sikit gambar di mana kalau kita lihat ya, yang pergi berhijrah ke timur adalah daripada juraian Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim daripada keturunan Keturah. Kalau kita lihat kat sini, yang pergi berhijrah ke timur ya. Dalam buku saya ada saya tulis apa ni, lebih detail lagi cerita dia. Dan sini adalah Ur ni, adalah perkampungan Nabi Ibrahim. Kalau kita lihat ni, ini gambar saya buat sendiri. Di Ur ni, lepas tu dia berhijrah pergi ke Palestin kat sini ya. Dan kita lihat daripada sinilah bersurainya bangsa-bangsa. Kalau kita lihat keturunan Nabi Ibrahim tu ya, daripada Nabi Noh, anak Nabi Noh yang berkulit hitam pergi ke Afrika, ya, yang Yafith pergi ke Eropah, yang Sam ni yang banyak menjadi nabi dan rasul dan berpindah ke timur ya. Ini kita akan paparkan bagaimana lahir dan munculnya peradaban bangsa-bangsa di dunia ini setelah surutnya air bah dan yang naik kapal Nabi Nuh memulai hidup baru di lembah Judi, yaitu di kawasan Gunung Ararat. Pada video yang lalu, sudah kita jabarkan bagaimana akhirnya yang menghasilkan keturunan berikutnya dari yang selamat dari air bah hanyalah dari ketiga anak Nabi Nuh, yaitu Syam, Ham, dan Yafit. Sedangkan yang lain tidak menghasilkan keturunan hingga meninggalnya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa penduduk bumi yang ada selanjutnya adalah keturunan dari Sam, Ham, dan Yafit. Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan, miliaran manusia di dunia ini sekarang jika dirunut nasabnya akan berujung pada ketiga anak Nabi Nuh ini, yaitu Sam, Ham, dan Yafit. Hadis Rasulullah SAW dari Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Sam adalah moyang bangsa Arab, Ham adalah moyang Habsyah, dan Yafit adalah moyang Rum. Hadis riwayat Imam Ahmad. Rum yang dimaksud di sini adalah bangsa Romawi awal, yang berarti adalah orang-orang Yunani yang nasabnya terlacak hingga kepada Rumi bin Labti bin Junan bin Yafit bin Nuh. Ishak berkata, Nabi Nuh mendoakan supaya dari Sam lahir keturunan Nabi-Nabi dan Rasul. Dari Yafit lahir keturunan menjadi pemerintah dan raja-raja. Dan dari Ham akan lahir keturunan yang mendukung atau membantu keturunan Sam dan Yafit. Ada juga riwayat yang menyebutkan pada akhir hayatnya Nabi Nuh mendoakan agar keturunan Gomer bin Yafit dan Kush bin Ham menjadi golongan pemerintah dan raja-raja, dikarenakan kedua cucunya ini yang merawat Nabi Nuh saat akhir kehidupannya. Dalam Al-Quran tidak disebutkan secara rinci tentang nama-nama anak cucu keturunan Nabi Nuh. Hanya saja di beberapa riwayat yang dituliskan di beberapa buku atau kitab tentang kisah para nabi dan silsilah para nabi, banyak disebutkan tentang nama-nama anak cucu Nabi Nuh tersebut. Akan tetapi, Alkitab umat Kristiani dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru beberapa menyebutkan tentang nama-nama dari anak cucu keturunan Nabi Nuh tersebut dengan penyebutan nama yang sesuai dengan bahasa Ibrani. Untuk itu, kita akan gabungkan dan sinkronkan penyebutan nama-nama tersebut dalam bahasa yang berbeda. Yang pertama, Sam bin Nuh adalah bapak dari keturunan ras Semit atau Semitik yang hidup di sekitar Jazirah Arab dan wilayah Timur Tengah. Sebagaimana doa Nabi Nuh untuk Sam, maka anak keturunan Sam banyak menurunkan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Sam bin Nuh ini adalah anak pertama dari Nabi Nuh. Sam bin Nuh ini menikah dengan Salib binti Batawil bin Mehujail bin Akhnuh bin Qayn bin Adam.
Akhnuh ini adalah nama lain dari Nabi Idris. Jadi istri Hisham bin Nuh adalah keturunan dari Nabi Idris alaihissalam. Dari pernikahannya dengan Salib binti Batawil, Hisham melahirkan 5 anak. Hisham melahirkan 5 anak. Yang pertama adalah Asyur, kemudian ada Lut, Arfaksyad, Elam, dan Aram. Sejarawan Islam seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Hisham selalu memasukkan nama Syam atau Sam dalam silsilah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini diriwayatkan dari riwayat Imam At-Tabari. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah migrasi atau perpindahan anak-anak Syam, ya, setelah kemudian berkembang biak, yang awalnya mereka berada di wilayah Mesopotamia atau khususnya di dekat dengan Gunung Ararat di wilayah timur Turki bagian selatan, ya. Setelah berkembang kemudian mereka mulai bermigrasi, ya, mereka bermigrasi ke arah barat, ya. Mereka ke arah barat, ke arah wilayah timur tengah daerah Syam, kemudian mereka kemudian sebagian bermigrasi pindah lagi menuju ke arah Palestina. Tetapi sebagian besarnya kemudian mereka bermigrasi ke arah selatan menuju ke Jazirah Arab, ke Yaman, Oman, dan sekitar Saudi. Dari sinilah kemudian keturunan Syam banyak menghuni di wilayah Timur Tengah, kawasan Arab. Ini untuk anak-anak keturunan dari Syam bin Nuh. Adapun yang kedua, sedangkan keturunan Yafid bin Nuh, Yafiz bin Nuh adalah bapak dari keturunan ras Yapetik yang awalnya hidup di sekitar Laut Hitam, Eropa Timur, dan wilayah pegunungan Altai di Mongolia. Sebagaimana doa Nabi Nuh untuk Yafiz, maka anak keturunan Yafiz banyak menurunkan raja-raja dan pemerintahan. Yafiz menikah dengan Arbasiyah binti Marazil bin Al-Darmasil bin Mihujail bin Adl bin Akhnuh, bin Qain, bin Adam. Jadi, istri dari Yafid, yaitu Arbasiyah binti Marazil, juga merupakan keturunan dari Nabi Idris alaihi salam. Dari pernikahan tersebut, Yafid memiliki 7 orang anak. Yang pertama adalah Gomer, kemudian Magog, kemudian Tiras, kemudian Yawan, kemudian Mesech, kemudian Tubal, dan yang terakhir Madai. Anak-anak Yafid setelah berkembang biak yang berawal dari Mesopotamia ini, kemudian kalau anak-anak Sam bermigrasi ke arah barat, maka anak-anak Yafid bermigrasi ke arah utara menuju ke dekat Laut Hitam, ya, di pegunungan Kaukasian. Kemudian mereka bermigrasi lagi sebagian ke arah barat laut, yaitu menuju ke arah Eropa bagian timur. Sebagian lagi bermigrasi ke arah timur menuju ke pegunungan di kawasan Mongolia. Sehingga kemudian, ya, anak keturunan Yafid, ya, bermigrasi menuju ke arah Eropa timur, ke bagian utara yang terkenal dingin, dan kemudian menuju ke sebagian ke arah Mongolia. Kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang silsilah dari Ham bin Nuh. Ham bin Nuh kita kenal sebagai bapak dari keturunan ras Hamitik yang hidup di sekitar Irak Mesopotamia pada awalnya, kemudian bermigrasi ke Palestina dan ke wilayah Afrika Utara. Sebagaimana doa Nabi Nuh untuk Ham, maka anak keturunan Ham akan melayani keturunan Sam dan Yafid. Meskipun pada menjelang akhir hayatnya, Nabi Nuh mendoakan keturunan Kush bin Ham menjadi raja-raja. Ham menikah dengan Nahlab binti Marib bin Al-Darmasil bin Mehujail bin Akhnuh bin Qain bin Adam. Sama seperti 2 saudaranya, ya, Ham juga menikah dengan keturunan dari Nabi Idris alaihissalam.
Kita paham pada saat peristiwa banjir besar yang dimusnahkan adalah keturunan Nabi Adam yang tidak beriman, sedangkan yang beriman dan ikut ke dalam kapal maka dia selamat. Dan yang termasuk yang selamat adalah istri dari Sam, istri dari Yafi, dan istri dari Ham. Kemudian dari pernikahan tersebut, Ham memiliki 4 orang anak. Yang pertama Kush, yang kedua Kanaan, yang ketiga Put, yang keempat Mishraim. Kanaan ini bukanlah Kanaan yang dikisahkan tenggelam pada waktu banjir besar. Itu adalah Kanaan anak dari Nabi Nuh yang kufur, atau juga ada yang menyebut sebagai Ijam. Kanaan yang di sini adalah Kanaan anak dari Ham. Jadi Nabi Nuh punya cucu yang juga bernama Kanaan. Nah, kita lihat keturunan dari Kanaan juga bermigrasi ya, setelah berkembang bermigrasi. Kita lihat panah yang hitam. Yang pertama awalnya bermigrasi ke arah selatan di wilayah Irak, jadi daerah Babilonia. Ya, kemudian dari sini mereka juga bermigrasi berikutnya menuju ke tanah Syam atau di Palestina. Inilah yang kemudian di sini dikenal juga sebagai negeri atau tanah Kanaan. Tanah ini sebetulnya ini dijanjikan kepada anak-anak Syam oleh Nabi Nuh. Ya, tetapi kemudian Kanaan anak Ham juga di sini, dan ketika merasakan enak tinggal di sini dia tidak mau berpindah, dan kemudian menjadi negeri Kanaan, disebut sebagai negeri Kanaan. Yang ketika Nabi Musa membebaskan bangsa Yahudi, bangsa Bani Israel, mereka dibawa kembali ke tanah Kanaan ini. Kemudian sebagian juga berpindah ke barat menuju ke Afrika, karena memang Nabi Nuh memberikan tanah untuk Afrika kepada keturunan Ham. Oke, kita lanjut. Nah, kita mulai masuk ke hal yang lebih detail dari bangsa Semitik atau bangsa keturunan dari Syam. Yang pertama adalah keturunan dari Bani Arpaksad atau keturunan Arpaksad bin Syam. Yang pertama, dari Arpaksad maka menurunkan bangsa Arab modern dan bangsa Ibrani. Itu dari jalur Abir bin Saleh bin Arpaksad. Khusus untuk bangsa Arab akan dibahas tersendiri lebih dalam, karena ada dua jalur ya tentang bangsa Arab dari Bani Syam ini. Kemudian dari Arpaksad ini juga melahirkan bangsa Hind dan Sin serta bangsa Saba. Adapun tentang Hind dan Sin nanti juga ada persinggungan dengan anak keturunan Nuh yang lain. Ya, keturunan bangsa Hind dan Sin ini ya, dan bangsa Saba melalui jalur dari Yoktan bin Abir bin Salih bin Arpaksad. Siapakah bangsa Hind ini? Bangsa Hind adalah bangsa Hindu yang ada di India, ya di India, dan bangsa Sin adalah bangsa yang berada di lembah Indus, ada di daerah Pakistan. Sedangkan bangsa Saba, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, kisah dengan Nabi Sulaiman, diyakini berada di wilayah Yaman. Dan, nah, kita mulai bahas sedikit tentang bangsa Arab. Ya, yang karena tadi ada pembahasan tentang bangsa Arab sebagai keturunan dari Arpaksad bin Syam. Jadi guys, bangsa Arab itu ya, menurut para ahli sejarah dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama disebut Arab Ba'idah, yang kedua dikenal sebagai Arab Aribah, yang ketiga adalah bangsa Arab Musta'ribah. Apa itu bangsa Arab Ba'idah? Apa itu Aribah? Apa itu Musta'ribah? Kita akan lihat. Nah, yang termasuk bangsa Arab Ba'idah yaitu bangsa Arab permulaan atau yang asli. Bangsa Arab permulaan atau yang asli termasuk di sini adalah kaum Nabi Hud atau bangsa Ad, yaitu kaum Nabi Soleh juga, yaitu kaum Samud. Kaum Arab Ba'idah sudah tidak ada karena sudah dimusnahkan oleh Allah dikarenakan kekufuran mereka terhadap perintah Allah. Nah,
Kaum bangsa Arab Ba'idah ini nasabnya tidak merujuk kepada Arpaksad, tetapi merujuk kepada anak Sam yang lain, yaitu Aram. Yaitu Aram bin Sam. Nanti pada pembahasan tentang anak Sam yaitu Aram, nanti kita akan bahas tentang mereka ini. Itu bangsa Arab Ba'idah. Jadi bangsa Arab Ba'idah asli ini sudah tidak ada, ya, karena mereka sudah dimusnahkan. Contohnya kaum Hud, ya, atau kaum Nabi Hud atau kaum Ad. Di surat Al-Fajr disebutkan di sana, ya, Al-Fajri walayalin ashr wasyaf'i walwatr wallayli idha yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, ya, irama dhatil imad, dan seterusnya. Ini berkisah tentang kaum Ad yang berada di Iram atau Aram. Nah, ini adalah bangsa Arab Ba'idah, keturunan Aram, bukan keturunan Arpaksad. Jadi ini sudah nggak ada kaum Arab Ba'idah yang sekarang. Kedua, ada bangsa Arab Aribah, yaitu bangsa Arab asli yang merupakan keturunan dari Ya'rub bin Yasjub bin Qahtan, sehingga sering disebut sebagai suku Arab Qahtani. Diduga mereka merupakan keturunan dari Nabi Hud, sisa bangsa Arab Ba'idah yang tidak dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mereka tinggal di Jazirah Arab bagian selatan di wilayah Yaman. Jadi mereka adalah bangsa Arab yang asli, ya, tetapi mereka tidak termasuk yang dimusnahkan karena mereka adalah keturunan dari Nabi Hud, ya, Nabi yang diutus oleh Allah kepada kaum Ad yang dimusnahkan. Lanjut lagi. Nah, sekarang yang ketiga adalah bangsa Arab Musta'ribah, yaitu bangsa Arab yang tidak asli atau sudah bercampur dengan pendatang, yaitu orang bukan asli Arab yang menghuni kawasan Arab dan bercampur dengan bangsa Arab dan melahirkan keturunan bangsa Arab berikutnya. Contohnya dalam hal ini adalah Nabi Ismail, yang dia adalah anak dari Nabi Ibrahim. Nabi Ismail punya anak namanya Nabit bin Ismail. Nah, dari Nabit inilah lahir suku-suku yang berasal dari keturunan Ma'ad bin Adnan. Sehingga kemudian bangsa Arab ini disebut sebagai Arab Adnani, bagaimana dikemukakan oleh Imam At-Tabari. Guys, Ma'ad bin Adnan diduga terhubung hingga ke Nabi Ismail dari ibu Bani Jurhum. Dan karena Nabi Ismail adalah pendatang baru di Mekah, dibandingkan keturunan Nabi Hud atau bangsa kaum Aribah, maka dia disebut sebagai Musta'ribah. Kita paham bahwa Nabi Ismail dibawa oleh Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim bukan orang Arab, tapi dia adalah orang keturunan Ibrani. Kemudian datang ke tanah Arab, melahirkan Nabi Ismail, kemudian keturunannya berada di negeri Arab dan bersama-sama dengan orang Arab bercampur, dan sehingga melahirkan bangsa Arab yang baru yang disebut Musta'ribah. Nah, Nabi Muhammad yang memiliki garis silsilah ke Bani Hawazin merupakan keturunan kelompok Arab Musta'ribah ini. Oke guys, kita lanjutkan. Kalau merujuk kepada nenek moyang kaum Arab Musta'ribah, yaitu Nabi Ismail bin Ibrahim, di mana Ibrahim adalah keturunan Abir atau Eber dalam bahasa Ibrani bin Shalih bin Arfaksad bin Sam, maka bangsa Arab yang sekarang yaitu Musta'ribah ini secara nasab adalah Bani Arfaksad bin Sam dan bukan Bani Aram bin Sam, tetapi masih satu darah dan satu nasab dengan bangsa Yahudi atau bangsa Ibrani. Inilah kenapa kemudian, ya, dari Arfaksad ini melahirkan bangsa Arab dan juga bangsa Ibrani, karena mereka adalah keturunan dari Eber atau Abir bin Shalih bin Arfaksad bin Sam. Kemudian yang kedua, anak dari Sam, yaitu Lut bin Sam, dia menikah dengan Sakbah bin Yafid. Jadi menikah dengan anaknya Yafid, menurut Ibnu Ishaq, dia melahirkan bangsa Faris dan Jurjan. Bangsa Faris ini yang kemudian kita kenal sebagai Persia, dan bangsa Jurjan, keduanya adalah bangsa yang mendiami di wilayah Persia atau Iran yang sekarang. Kita lanjutkan.
Dari Lut bin Sam juga melahirkan yang disebut sebagai bangsa Amalek, yaitu bangsa yang mendiami wilayah Oman. Oman itu ada di Jazirah Arab bagian bawah kanan ya kalau di peta, kemudian Hijaz ya wilayah Arab yang sekarang, kemudian Syria dan Mesir ya, ada bangsa Amalek. Ini bangsa-bangsa kuno ya. Dari Lut bin Sam juga melahirkan bangsa Jasim, juga mendiami wilayah Oman dan Bahrain. Nah, penduduk asli Madinah ya, kemudian Najd dan Taima juga merupakan keturunan dari Bani Lut ini. Kemudian kita melihat pada anak ketiga atau anak berikutnya dari Syam, yaitu Aram bin Syam. Tadi sudah kita sebutkan bahwa dari Aram bin Syam ini melahirkan keturunan kaum Ad atau kaum Nabi Hud, yaitu dari jalur Us bin Aram bin Syam. Ini yang kita kenal sebagai Arab Ba'idah. Kemudian dari Aram bin Sam juga melahirkan keturunan bangsa Samud atau kaum Samud, yaitu kaum Nabi Soleh. Itu dari jalur Keter bin Aram bin Sam. Nah, kaum Ad dan kaum Samud ini Allah musnahkan karena kekufuran mereka yang tidak mau mengikuti petunjuk ketauhidan yang dibawa oleh Nabi Hud dan oleh Nabi Soleh. Peninggalan mereka bisa kita lihat ada di Petra, di Jordan, yang kemudian kaum Ad dan kaum Tsamud ini dikenal sebagai kaum yang pandai dan sangat brilian dalam membangun bangunan dengan diukir. Jadi bukit-bukit atau tebing-tebing itu dipahat, gunung-gunung itu dipahat dan menjadi istana-istana yang sangat megah pada zamannya. Tapi karena kekufuran mereka kemudian Allah musnah. Menurut Ibnu Hisham, semua orang Arab adalah keturunan Ismail bin Ibrahim dan Qahtan, yaitu Arfaksad bin Syam, yaitu keturunan dari Arfaksad bin Syam, Arab yang sekarang maksudnya. Ya, tetapi jauh sebelum itu di kawasan Arabia pernah hidup orang-orang Arab yang lebih tua lagi. Namun semuanya sudah punah. Mereka itu adalah kaum Ad, kaum Tsamud, ya tadi kita sudah sebutkan. Kedua-duanya disebut di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian ada kaum Jadis, ada kaum Kaldan, ada kaum Imlak atau Amaliko. Ya, mereka inilah yang disebut dengan suku Arab yang punah atau Al-Arab Al-Ba'idah. Kemudian dari Aram bin Sam juga melahirkan bangsa Suryani yang mendiami di kawasan Syria. Yaitu dari jalur Suryan bin Nobet bin Mesh bin Aram bin Sam. Nah, bangsa Suryani ini termasuk bangsa-bangsa yang paling awal. Kita mengenal bangsa bahwa Nabi Nuh juga bertutur dengan bahasa Suryani. Dan anak-anak Nabi Nuh pada awalnya adalah bertutur dengan bahasa Suryani. Sehingga diyakini bahasa Suryani yang dibawa oleh bangsa Suryani ini adalah bahasa tertua di muka bumi ini. Pada awalnya semua manusia bertutur dengan bahasa Suryani, tetapi dengan logat mereka masing-masing, dan pada periode berikutnya mulai berkembang dengan bahasa-bahasa yang baru sehingga sampai sekarang dengan banyak bahasa. Dan anak yang keempat dari Syam ya, bin Nuh, yaitu dari Asyur bin Syam, yang kemudian anak keturunannya melahirkan bangsa Asyur atau Asyria yang juga mendiami di wilayah Syria. Di dalam perjalanan peradaban-peradaban antar kerajaan masa lalu jauh sebelum Masehi, ya, pernah ada Imperium Asyria yang sangat kuat ya, tapi semuanya sudah tidak ada di zaman sekarang. Diyakini juga dari bangsa Asyur ada bangsa Kurdi yang mendiami di wilayah Kurdistan. Nah, menyedihkan sekali karena bangsa Kurdi ini adalah bangsa yang sekarang tidak memiliki negara. Mereka banyak menyebar di banyak negeri-negeri yang lain. Kemudian juga dari sini lahir, dari Asyur bin Sam lahir bangsa Nabatean yang mendiami di wilayah Babilonia. Babilonia kemudian kita kenal dalam sejarah sebagai negerinya Raja Namrud yang nanti di era Nabi Ibrahim kemudian berhadap-hadapan dengan dakwahnya Nabi Ibrahim. Nah, yang terakhir dari anak-anak Sem, yaitu yang kelima itu Elam bin Sam. Nah, dari Elam bin Sam ini melahirkan bangsa Iran kuno ya, atau bangsa Elam
ya, bangsa Iran kuno, yang selanjutnya menjadi bangsa Persia saat berasimilasi dengan keturunan Madai bin Yafit bin Nuh. Jadi mereka kemudian juga berasimilasi, membangun keluargaan dengan keturunan Yafit yang masih sepupu mereka, dan kemudian melahirkan bangsa Persia berikutnya. Adapun kalau bangsa Elam sendiri yang menurut sejarah keturunan asli Elam adalah bangsa Iran kuno, tetapi yang menjadi bangsa Persia sudah merupakan gabungan juga dengan keturunan dari Madai bin Yafit. Nah, nanti tentang Madai bin Yafit kita akan bahas lebih sendiri. Oke guys, ini beberapa bangsa-bangsa yang lahir dari keturunan Sam atau bangsa-bangsa yang lahir dari keturunan Yafit. Ya. Yang pertama dari Gomer bin Yafit. Nah, Gomer bin Yafit ini melahirkan bangsa Tuk atau bangsa Turki. Ya, sebagaimana kita tahu bangsa Turki itu banyak varian bangsa berikutnya. Di antaranya yang pertama itu bangsa Turki Oghuz atau Oghuz Turk atau Oghuz Turkik. Ya. Di antaranya melahirkan bangsa Kabjak, ya, yang ada di sekitar Uzbek dan lain-lain. Ada bangsa Tatar atau bangsa Tatar, ya, kita sering nyebutnya Tartar, ya. Kemudian ada bangsa Kazakhs, ada bangsa Turki modern yang sekarang ada di Turki, kemudian ada Uyghur dan lain-lain. Kemudian bangsa Turki yang lain ada yang menyebut sebagai bangsa Rus Turk atau Rus Turkik, yaitu yang melahirkan bangsa Ghor. Ada yang menyebut bangsa Ghor di sini adalah bangsa Afghanistan, tapi ada yang menyebut juga di sini bangsa Ghor termasuk di antaranya adalah orang-orang Bulgaria. Kemudian bangsa yang termasuk Rus Turk ini adalah bangsa Circassia yang ada di wilayah Kaukasus Utara. Kemudian bangsa Askenaz atau bangsa Askenazi. Kemudian bangsa Rusia itu sendiri. Ya, kita tahu tentang bangsa Askenaz yang diyakini melahirkan orang-orang Yahudi Askenazi Eropa Timur yang kemudian sekarang menduduki wilayah Palestina. Yang berikutnya adalah bangsa Tuk Hazari atau Hazari Tuk, ya. Yaitu terdiri di sini adalah bangsa Khazar atau bangsa Skitia, ya. Tentang bangsa Khazar ini banyak sejarah yang menyebutkan sebagai bangsa yang kemudian di luar Bani Israel, yang pada abad ke-8 mereka kemudian memeluk agama Yahudi dan menjadi kekaisaran Khazaria. Hanya saja kekaisaran Khazaria ini tidak bertahan lama dan sekarang sudah tidak ada lagi, ya, berada di wilayah Kaukasia. Kemudian termasuk di sini adalah bangsa Armenia sebelah timur Turki, ada sebagian kecil yang mendiami di kawasan Irlandia, juga ini termasuk bangsa Slavia dan sebagian kecil juga kemudian mereka bermigrasi dan tinggal di bangsa di Jerman. Ini tadi adalah anak-anak keturunan dari Gomer bin Yafit. Gomer termasuk yang didoakan oleh Nabi Nuh akan menurunkan raja-raja, dikarenakan di hari tuanya Nabi Nuh dirawat oleh dua cucunya, yaitu Gomer bin Yafit dan oleh Kush bin Ham. Anak kedua, anak berikutnya dari Yafit adalah Magog bin Yafit. Ini kalau dengar Magog bin Yafit, kita langsung ingat tentang istilah Gog and Magog atau Ya'juj Ma'juj. Betul. Jadi bangsa yang disebut sebagai Ya'juj Ma'juj adalah lahir dari keturunan Yafit, dari keturunan anaknya yang bernama Magog atau dalam orang-orang Arab menyebutnya Manguh. Nah, Magog ini, ya, melahirkan Ya'juj Ma'juj. Al-Kisah sebetulnya Nabi Nuh pernah mengajak, ya, kepada seluruh anak turunannya tentang perintah Allah bahwa nanti di suatu malam Nabi Nuh akan diperintahkan oleh Allah bermunajat, yang pada malam itu semua doa dikabulkan, kan? Tetapi ternyata kemudian Yafit tidak merespon seruan Nabi Nuh ini dengan baik, dan kemudian Nabi Nuh merasa Yafit ini tidak menerima ajakan kebaikan. Kemudian Nabi Nuh mengatakan akan lahir dari Yafit keturunan
dengan seburuk-buruk perangai dan seburuk-buruk rupa. Dan ini diyakini yang dimaksud oleh Nabi Nuh ini adalah Ya'juj wa Ma'juj, ya, bangsa yang masih menjadi misteri dan diabadikan di Al-Quran dalam kisah Dzulqarnain, ya, yang akan muncul di akhir zaman. Yang termasuk keturunan dari Magog bin Yafit adalah bangsa ras Cina, ya, rumpun bangsa Cina, termasuk di sini ya bangsa Cina itu sendiri, bangsa Jepang, Korea, Indochina, termasuk Melayu, ya, dari keturunan Qin bin Magog bin Yafit. Jadi beda ya antara bangsa Cina dengan Ya'juj wa Ma'juj. Hanya saja mereka memang bersaudara, ya. Bersaudara dan punya pertalian darah yang sangat dekat karena sama-sama keturunan dari Magog bin Yafit. Berikutnya dari keturunan Yafit yaitu Tiras bin Yafit yang melahirkan bangsa Trashe, yaitu kemudian turunannya melahirkan bangsa Trasia yang berada di wilayah Macedonia atau wilayah Yunani bagian selatan. Kemudian ada bangsa Goth, ya, bangsa Goth Andalusia. Kita ingat pada penaklukan Andalusia oleh kaum muslimin di era Bani Umayyah, maka penaklukan Andalusia berhadapan dengan bangsa Goth atau yang kemudian kita kenal sebagai bangsa Gotik. Yang berikutnya adalah bangsa Titan yang tinggal di wilayah Jerman, di bangsa Ras. Kemudian adalah yang keempat, anak dari Yafit berikutnya yaitu Yawan bin Yafit. Yawan disebut juga dengan nama Yunan, maka anak keturunannya disebut bangsa Yunani. Yaitu yang termasuk dari bangsa Yunani ini melahirkan bangsa Latin yaitu Italia, yang ada di Italia, kemudian bangsa Greece yang ada di Yunani, di Athena dan sekitarnya, kemudian bangsa Kutaim yang ada di Siprus, dan bangsa Kutaim yang ada di Siprus inilah yang nanti melahirkan bangsa Romawi kuno. Ya. Jadi guys, kalau dilihat dari sini, yang disebutkan oleh hadis dalam riwayat Imam Ahmad, bahwa nanti bangsa Yafit atau Yafit akan menurunkan bangsa Rum, yang dimaksud Rum di sini adalah bangsa Yunani, bukan Romawi itu sendiri. Berikutnya, anak kelima dari Yafit yaitu Mesech bin Yafit. Nah, Mesech bin Yafit menurunkan bangsa Asban, yaitu koloni dari Isfahan, Iran, yang menetap di Syria, Mesir, dan beberapa negara Afrika Utara dan Spanyol. Ini adalah bangsa-bangsa kuno yang ada di masa lalu dan sebagian besarnya sudah tidak kita dengar lagi nama-nama ini. Nah, anak berikutnya yaitu Tubal bin Yafit. Anak keturunan dari Yafit ini, dari Tubal melahirkan bangsa yang disebut bangsa Leman, yaitu bangsa yang menghuni di wilayah Afrika Utara, ada juga di wilayah Andalusia dan utara Laut Italia. Itu termasuk di bagian ini adalah bangsa Georgia, bangsa Italia sendiri, bangsa Iliria, bangsa Liberia, bangsa Basque. Bangsa Basque ini yang ada di daerah Barcelona dan wilayah Spanyol yang ada sekarang, dan bangsa France atau France, bangsa Prancis, ya, ini juga keturunan dari Tubal bin Yafit. Nah, berikutnya anak terakhir atau anak yang ketujuh dari Madai bin Yafit melahirkan atau menurunkan bangsa Dailam, itu bangsa Madia, orang Mitanni, orang Manai, orang Media, orang Persia dan Indo-Arya, yang kemudian ini adalah bangsa-bangsa di masa lalu yang ini kemudian menguasai wilayah-wilayah di sekitar Mesopotamia dan Persia. Kalau kita ingat Indo-Arya, kita jadi ingat peristiwa Holocaust misalkan ketika pembantaian Yahudi yang katanya oleh Hitler, di mana Hitler memendam rasa tidak suka terhadap ras Semit atau Semit, ya, bangsa Yahudi itu keturunan Sem atau Semit, sementara kemudian Hitler mengaku sebagai orang Arya, ya, keturunan Indo-Arya yang dia adalah Yafetik. Nah, tadi sudah kita paparkan bangsa-bangsa yang merupakan keturunan dari Yafit, dan yang berikutnya adalah bangsa-bangsa yang lahir dari keturunan Ham atau Hamitik. Yang pertama adalah Kush bin Ham. Ya, kita paham
bagus, termasuk yang didoakan oleh Nabi Nuh, keturunannya akan menjadi pemerintahan dan raja-raja. Bangsa-bangsa mana saja yang lahir dari keturunan Kush bin Ham? Yang pertama adalah bangsa Habsyah, yaitu bangsa-bangsa Afrika yang berkulit negro, khususnya di wilayah Ethiopia. Berikutnya, yang juga termasuk keturunan dari bangsa Ham, ya, Hamitik, yaitu Kush bin Ham, juga melahirkan bangsa Hind dan Sin. Yang lalu sudah kita bahas, bangsa Hind dan Sin juga ada sebagiannya dari keturunan anak-anak Nuh yang lain. Hind menurunkan bangsa India dan Sin menurunkan bangsa Pakistan di lembah Indus. Dan mereka keturunan Hind bin Kush bin Ham. Anak keturunan atau bangsa keturunan dari Kush bin Ham yang lain adalah bangsa yang disebut sebagai bangsa Zawila. Ya. Bangsa Zawila mendiami kota Barqah, kota kuno di wilayah pesisir utara Libya, yang menurut sejarah adalah keturunan dari Hawilah bin Kush, ya, di wilayah pesisir Libya bagian utara. Kemudian Kush bin Ham juga menurunkan bangsa Babel atau bangsa yang mendiami kawasan Babilonia, yaitu penduduk Babilonia. Nah, termasuk Raja Namrud adalah keturunan dari Kush bin Ham ini, dari bangsa Babel atau Babilonia. Kemudian anak kedua dari Ham bin Nuh adalah Put bin Ham. Put bin Ham juga menurunkan bangsa Hind dan Sin. Jadi anak-anak Put ini diantaranya banyak dinikahkan dengan putri-putri dari Kush, sehingga kemudian hasil pernikahannya dengan putri-putri dari Kush bin Ham tadi, keturunan Put bin Ham melahirkan bangsa India dan Pakistan juga. Anak ketiga dari Ham yaitu Kanaan bin Ham. Sekali lagi, ini bukan Kanaan bin Nuh yang tenggelam, ya, tapi Kanaan cucu dari Nabi Nuh. Kanaan bin Ham ini melahirkan juga yang dikenal sebagai bangsa Kanaan, yang mendiami wilayah Syam atau Palestina di masa yang lalu di era-era Bani Israel. Nah, dari Kanaan bin Ham juga melahirkan bangsa Negro berkulit hitam. Ini hasil pernikahan dengan Arsal binti Batawil binti Ras, yang melahirkan bangsa Negro, bangsa Nubia di Sudan Utara, bangsa Fezzan, bangsa Zanz yang ada di Afrika Tenggara, dan bangsa Zagawah. Banyak nama-nama dari bangsa ini yang tidak kita kenal, ya. Oke guys, bangsa Hamitik dari turunan Kanaan bin Ham yang berikutnya adalah bangsa Het atau bangsa Hittit. Bangsa Het ini adalah bangsa kuno yang mendiami di wilayah Anatolia atau Asia Minor, atau wilayah yang sekarang menjadi wilayah Turki modern. Mereka banyak mendiami di daerah pegunungan sekitar yang sekarang disebut Kapadokia, Gunung Hasan, dan lain-lain. Nah, jadi bangsa Hittit atau Het yang menjadi nenek moyang dari bangsa Anatolia adalah keturunan dari Kanaan bin Ham. Kemudian anak keempat dari Ham yaitu Mishraim bin Ham. Nah, Mishraim ini adalah salah satu anak dari anak dari Ham yang juga didoakan oleh Nabi Nuh untuk menjadi pemerintahan dan raja-raja, dikarenakan saat Nabi Nuh meminta anak cucunya untuk datang bermunajat bersama, dari keturunan Ham yang datang hanya Mishraim Nabi Nuh dengan doa yang baik. Padahal secara umum anak-anak keturunan dari Ham didoakan oleh Nabi Nuh akan menjadi pelayan dan budak yang akan melayani dari keturunan Syam dan dari keturunan Yafit. Ya. Nah, Mishraim ini menurunkan bangsa Koptik, yaitu bangsa Mesir yang melahirkan dinasti Fir'aun Mesir. Ya. Mesir menjadi negeri yang makmur juga atas doa dari Nabi Nuh, sehingga Mesir menjadi negeri yang aman, makmur, dan sejahtera. Kemudian dari Mishraim bin Ham juga melahirkan yang disebut sebagai bangsa Berber, atau sekarang kadang disebut sebagai bangsa Barbar, yaitu bangsa Afrika Utara yang mendiami Maroko dan Aljazair. Sering juga disebut sebagai bangsa Maori atau bangsa Mur. Jadi kalau kita ingat pada penaklukan Andalusia, maka pasukan Islam dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Nah, Tariq bin Ziyad ini adalah bangsa Berber, bangsa asli Afrika Utara
bangsa Berber. Itulah kenapa kemudian Eropa kadang menyebut kaum muslimin dengan istilah barbar untuk menggambarkan kebrutalan kaum muslimin karena mereka bangsa asli namanya bangsa Berber. Guys, itu tadi informasi panjang lebar tentang bangsa-bangsa yang lahir dari keturunan Nuh, ya, yang ikut dalam kapal Nabi Nuh setelah berakhirnya masa banjir yang besar. Kemudian ada yang terkait dengan bangsa Rom, ya, sebagaimana disebutkan dalam doa Nabi Nuh, ya, tentang bangsa Rom, bahwa Yafit nanti akan menurunkan bangsa Rom dan seterusnya. Bangsa Rom yang dimaksud di sini adalah bangsa Rom kuno, itu bangsa Yunani, sebagaimana sudah disebutkan tadi. Itu dia merupakan keturunan dari Yawan atau Yunan bin Yafit. Sedangkan bangsa Rom yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, atau bangsa Rom modern, yaitu Eropa pada umumnya, lebih khususnya adalah Romawi Timur, ya, maka dia bukanlah keturunan dari Yawan bin Yafit, tapi dia adalah keturunan dari Aish bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim, yaitu keturunan dari Sam. Bagaimana kita tahu, ya, Nabi Ibrahim punya istri 4. Kebanyakan kita memahami Ibrahim punya istri 2, yaitu Siti Hajar dan Siti Sarah. Tapi kita tahu juga dalam penelusuran sejarah, ada satu istri Nabi Ibrahim yang lain, yaitu Kantura. Sedangkan dalam Alkitab disebutkan Nabi Ibrahim punya istri yang 4, itu namanya Hajun. Nah, kita tidak bahas Kantura dan Hajun, kita bahas yang 2 yang pertama saja. Yang pertama adalah Siti Hajar melahirkan Nabi Ismail, yang kemudian menjadi nenek moyang bagi bangsa Arab yang sekarang, atau Arab Musta'ribah. Kemudian Nabi Ibrahim dari istrinya yaitu Sarah memiliki anak yang bernama Ishak. Nah, Nabi Ishak ini punya anak kembar. Anak kembar pertama, abangnya namanya Aish bin Ishak. Anak kedua atau kembar yang adiknya namanya Ya'qub bin Ishak. Nah, kemudian yang kita kenal sebagai Rasul adalah Ya'qub. Nah, Nabi Ya'qub ini dikenal sebagai nama lain, nama Ibrani adalah Israel. Maka anak keturunan Ya'qub disebut sebagai Bani Israel. Sedangkan Aish ini, ya, dikenal juga sebagai nenek moyang yang menurunkan bangsa Rum atau Eropa pada umumnya. Sehingga kemudian dia dikenal sebagai Abu Rum. Atau kemudian anak keturunan dari Aish bin Ishak ini dikenal sebagai Bani Rum. Nah, guys, dari urian panjang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Sem adalah nenek moyang ras Semit atau Semitik. Kemudian Ham menjadi nenek moyang ras Hamitik. Dan Yafet atau Yafit adalah nenek moyang ras Yafetik. Keturunan Sam menurunkan bangsa kulit putih. Yafit menurunkan bangsa berkulit merah dan coklat. Sedangkan Ham menurunkan bangsa kulit hitam dan sebagian kecil berkulit putih. Dari Yafit muncul bangsa Turki, Yunani, Jerman, Rusia, Cina, Mongolia, Jepang. Dari Sam melahirkan bangsa Suryani, kemudian bangsa Aramaik, bangsa Ibrani, bangsa Arab, Persia, dan dari Ham melahirkan bangsa India, Afrika, Negro, Koptik, Mesir, dan lain-lain. Abu Hanifah Ad-Dainuri menganalisis mengapa seluruh penduduk dunia yang berasal dari satu keturunan ini bisa mengalami perbedaan bahasa. Awalnya mereka menggunakan bahasa Suryani, tetapi ungkapan yang ada pada setiap kelompok mengalami perubahan dan akhirnya diteruskan pada generasi berikutnya. Demikian keterangan dari Abu Hanifah Ad-Dainuri. Saat mereka bermigrasi menuju tanah yang dijanjikan dan disebutkan oleh Nabi Nuh untuk setiap keturunan anak-anaknya, pada akhirnya anak-anak keturunan Ham menuju ke Afrika. Nah, dalam perjalanan dari Mesopotamia menuju tanah Mesir, itu merujuk kepada lokasi tempat yang dituju oleh Misraim, rombongan anak cucu Ham berhenti sejenak di tanah yang sekarang disebut sebagai Palestina. Pada saat hendak melanjutkan perjalanan, keluarga Kanan bin Ham memilih untuk menetap di daerah tersebut. Padahal sudah diingatkan oleh saudaranya yang lain bahwa tanah tersebut sudah dijanjikan oleh Nabi Nuh untuk keturunan Sam. Akhirnya Kanan bin Ham menetap di situ dan melahirkan keturunan. Sehingga akhirnya daerah tersebut disebut sebagai daerah
Kanaan. Dan kalau kita mengingat peristiwa Nabi Musa alaihissalam saat membebaskan Bani Israel dari perbudakan Fir'aun, selanjutnya orang-orang Yahudi Bani Israel dibawa menyeberangi lautan untuk menuju tanah yang dijanjikan untuk Bani Israel, yaitu keturunan dari Abir bin Selah, Shaleh bin Arfaksad bin Sam, yaitu tanah yang disebut sebagai tanah Kanaan, yang diwariskan oleh Nabi Nuh untuk keturunan Sam, tapi kemudian dikuasai oleh anak cucu Ham bin Nuh, yaitu Kanaan bin Ham. Nah, dari sudut pandang dakwah para rasul, maka yang termasuk nabi-nabi dalam kategori ulul azmi, dikarenakan kesabaran mereka yang sangat kuat dan menghadapi perlawanan kaumnya yang sangat berat. Dan kelima rasul ulul azmi tersebut mendapatkan tugas yang sangat berat, yaitu memberantas kesyirikan yang telah merubah manusia dari menyembah Allah kepada menyembah benda atau patung. Kalau Nabi Nuh menghadapi kaumnya yang menentangnya dalam kurun waktu yang sangat panjang, maka Nabi Ibrahim juga menghadapi perlawanan dari seorang raja yang paling berkuasa di dunia saat itu, yaitu Namrud keturunan Ham bin Nuh. Kalau pada Nabi Nuh, dakwah Nabi Nuh membawa misi untuk menghancurkan berhala-berhala yang berjumlah 5 yang sudah dibangun oleh pembesar-pembesar kaumnya, maka pada zaman Nabi Ibrahim, misinya adalah untuk mengembalikan manusia kepada jalan Tauhid dan menghancurkan berhala-berhala yang dibangun oleh Namrud sebanyak 12 berhala. Nah guys, sampai di sini dulu kajian kita tentang lahirnya bangsa-bangsa dan peradaban-peradaban dunia dari keturunan Nabi Nuh, yaitu dari 3 anaknya yang ikut serta dalam kapal pada peristiwa banjir besar, yaitu Syam bin Nuh, kemudian Ham bin Nuh, dan Yafit bin Nuh.